jatuh juga. Nah, itu saya lihat juga ada kaki naik jatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Boy Cakra. Yang konon katanya di daerah sini banyak sering terjadi penampakan dan meresahkan warga. Konon katanya. Di sini saya ingin bertemu dengan narasumber di daerah penunggu daerah sini. Oke. Dan kelebihan saya dari kecil adalah saya mempunyai mata batin, yaitu yang disebut indigo. Oke, kita bisa lihat view villa ini yang berasal dari sumbernya. Seram menurut saya pribadi. Semoga aja saya bisa berinteraksi dengan penghuni villa ini. Doakan aja ya guys, semoga saya bisa menaklukkan, apalagi berinteraksi. Tegangnya gimana kan? Oke, tetap stay di channel saya. Oke, di sini saya sudah bertemu dengan narasumber beserta penjaga villa ini. Dengan Akang siapa, Kang? Warid. Akang Warid? Ya. Akang Warid, saya ingin bertanya, apakah benar di daerah sini, di villa ini, sering terjadi penampakan dan meresahkan warga di sini? Selama saya 9 tahun jaga di sini, ya. Di sini yang sering ada itu di atas sana tuh. Sebelah mana, Kang? Di atas sana. Yang sering muncul, di ya. Di atas sana, ya? Sering terjadi sosok apa, Kang? Ya, seperti anak-anak, kadang anak-anak, ya. Kayak cewek-cewek gitulah di situ. Berarti sering menampakkan wajah di sebelah sini? Ya, sebelah sana. Selain yang seringnya sebelah sana, yang sama paling sering sana. Sebelah sana. Sama di depan sana. Di depan sana. Itu meresahkannya seperti apa sih, Kang? Jadi kadang kalau warga yang melewat dari bawah sini ya, kadang dari lewat sana, kadang suka ada, ya seperti ucang angge lah, mencuk sunda nama. Oh. Ucang angge. Angge. Terus budak sok ayam cerik gitu, tah. Memang suaranya sampai kedengar sampai jalan sini, Kang? Tidak, itu kadang-kadang. Terkadang? Kadang-kadang. Cuman kalau warga di sini, dari jam 9 malam itu udah mulai segan untuk melintas wilayah sini. Mungkin mulai takut warga di sini, karena sudah sering terjadi penampakan tersebut. Iya, betul. Oke, kita di sini akan, boleh Kang telusuri tempat ini? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Ini tempat apa, Kang? Anak-anak bermain di belakang sini. Suara anak-anak bermain di belakang sini. Dulu di sini dipakai untuk musik gamelan. Iya, di sini suara-suara seperti musik. Seperti musik. Oh, berarti. Berarti dengan sendirinya ada yang bermain musik ada, di sini? Ada, di sini. Cuma hari-hari tertentu lah. Hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu. Itu biasanya di tanggal genap apa ganjil, Kang? Ganjil. Kan? Oke. Kita bisa telusuri yang lain, Kang? Nah, dulu di sini, si Mas, yang di sini anaknya. Nanti saya lihat juga ada kecil lari, Kang. Betul. Ya. Apa ini, Kang? Ya soalnya kan dulu lihatnya di kamar mandi. Saya tadi lihat anak kecil lari di sini. Tiba-tiba loh, dia ngintip loh. Oh iya. Di sini saya merasakan banyak sekali ya mungkin ya. Ini wow. Saya lihat di kamar mandi itu kayak seperti wanita tua yang minta tolong. Tadi saya lihat anak kecil lari ke sekitaran sini ya. Cuma saya lihat tadi hilang anak kecil tadi. Saya nggak tahu lari kemana, karena sangat cepat. Ya mungkin itu anak si teman yang dulu jatuh. Anak kemarin dulu jatuh? Di kamar mandi. Yang ya. Kamar mandi sini? Kamar mandi sini. Apa perlu saya arahkan? Astagfirullahaladzim!
Ya Allah. Kayaknya ini anak kecil tadi barusan. Kayaknya dia lari deh. Lari ke arah ruangan sini. Ya, karena ini kan di sini kan tempat dulu tempat bermain. Di belakang sini yang tadi awal saya arahkan. Yang diarahkan awal ini kan tempat bermain. Cuman si anak itu kan lari ke kamar mandi, menceburkan diri. Menceburkan sini. Diri. Iya, di sini kamar mandi. Kang, kayaknya saya ingin mencoba berinteraksi dengan penghuni yang ada di sini. Ini menarik bagi saya. Saya minta izin sama Kang, apa saya boleh berinteraksi di sini dengan makhluk astral di sini? Mangga, hari wantun mah. Soalnya cuman abdi mungkin mundur gitu. Soalnya ini lah reda gitu nih. Punten. Oke ya. Makasih ya. Pemirsa, saya ingin mencoba berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. Semoga aja saya bisa berinteraksi dengan mereka.